Ikan apa ini bang yang masuk sini bang? Enggak tentu. Enggak tentu. Kadang-kadang ikan apa yang sering masuk? Ikan itu tapa. Itu ikan patin. Ya. Ikan bertapa aja bisa masuk bro. Gimana ceritanya itu bang? Ikan bertapa bisa masuk. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini ya. Halo bro, apa kabar? How are you today? Halo pang kopi, ya toh? Kopi Lampung asli ya. Nah, masih bersama Kang Mas Hadi bersama Kang Mas Hadi anak Sungai Tulang Bawang ya. Jangan lupa dukung, like, comment and subscribe ya Kang Mas Hadi. Oke, bro. Mantap. Amin ya. Wah. Dapet, guys. Aduh. Mancingnya dapat cenik-cenik. Dapat kecil-kecil. Parkir yang benar, Pak Amin. Yang lainnya nggak bisa masuk nanti. Ya oke, sampai di sini dulu. Ya alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai. Sudah berhasil menaklukkan gabus yang begitu besar. Tadi baju saya basah jadi saya pakai jaket aja hari ini. Jadi kayak tentara Jepang ya Pak Amin, kayak gini ya. Aduh ya teman-teman, nah kali ini kita tetap dikawal teman setia Ustadz Amin tuh ya di sana, dan ada teman baru kita itu Om siapa tadi yang habis trek daung ya. Dan sebenarnya beliau tuh spesial ahlinya tegek atau mancing entul ya, mancing entul, mancing tradisional, traditional fishing, yang penerapan mancingnya itu sesuai dengan tutorial kita itu ya, tutorial mancing entul atau mancing tegek, mancing entul, mancing tegek atau traditional fishing ya. Nah ini kita sudah menuju dalam perjalanan pulang ya. Sunsetnya juga udah gelap, nggak seberapa kelihatan. Sementara meskipun Ustadz Amin cuman dapat satu ya, satu tapi raksasa ya nih, satu tapi raksasa, jadi ya dia tetap semangat gitu kan. Sebenarnya dia agak lelah ya, agak lelah ya. Dapat satu tapi ya ini hasil dari mancing entul ya, mancing entul, penerapan tutorial mancing entul atau mancing tegek yang video pertama kali kita upload ya, bisa dilihat nanti cara merakit pancing tegek ya di video yang paling pertama yang
jumlah view-nya itu sekitar 12 ribuan sekarang ya. Nah, sudah kita buktikan bahwa rakitan pancing entul itu, atau pancing tegek, atau pancing tradisional, rakitannya itu terbukti anti nyangkut ya, anti nyangkut di spot-spot ekstrim di sepanjang tepi anak sungai Tulang Bawang seperti ini ya. Dan sarang-sarang gabus, sarang cicung, sarang gabus, sarang bau, dan banyak ikan-ikan yang lain. Kritik dan saran ya, kita kritik dan saran kita tetap kita tunggu ya dari teman-teman ya. Semoga channel ini selalu berkembang, semakin berkembang, semakin maju, semakin bermanfaat ya. Oke ya, gitu dulu teman-teman. Jangan lupa saksikan terus video-video terupdate Kang Mas Hadi ya, di channel Kang Mas Hadi. Jangan sampai ketinggalan ya. Wah, ini juga di belakang juga masih ada yang lagi menerapkan tuh. Alhamdulillah kita sudah sampai teman-teman. Kita sudah sampai. Halo Mas Mul. Alhamdulillah dapat Mas. Dapat, aduh langsung macet. Alah bersih. Ayo Pak Ber. Parani Pak Ber, parani ya. Ampun. Ayo parani Pak Ber. Parani Pak Ber. Kitare ya berdua. Ya parani Pak Ber. Asli, asli, asli. Sabar Pak Amin, sabar. Aku nelok mau ke anu lepakan dukungan ya. Ya. Loh. Iki udah sampai tuh. Aduh. Tahan, 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 tahan. Kulkas ini, di kulkas. Aduh, ayah. Ya, ayah. Sikinya memar kayak gitu. Oh, oh. Kakinya kena insiden. Gerone ilmune sampo. Insiden knalpot. Aduh, kita sudah sampai di sini ya, teman-teman. Aduh. Ngetan meneh iku. Wah. Ngetan meneh iku sile. Kok meneh. Kan mandi gak dapet, guys. Aduh. Aduh. Mancingnya dapet cenik-cenik. Dapet kecil-kecil. Parkir yang benar Pak Amin. Yang lainnya nggak bisa masuk nanti. Ya oke, sampai di sini dulu akhir perjumpaan kita ya. Oke. See you tomorrow and see you next time. Bye bye. Wih,
Sapinya berapa, Mas Mul? 10. Wah, mantap. 10 ekor, aduh. Alhamdulillah. Cukup-cukupin, Pak. Di rumah ini ada itu ya, apa? Cukup berapa nih balik ini. Makan turun. Areal. Di rumah ada apa? Apa ya? Pari ki apa? Amen. Bukan. Kebah. Enggak. Pak. Dedak campuri dedak. Oh, enggak. Mboten, Pak. Kayak angon. Oh, diangon ya. Pantas hemat kalau diangon. Biasanya jam segini udah pulang, ini belum pulang ini sapinya. Iya. Masih di area. Oh, gitu. Ya. Nah, terus ini pulangnya gimana? Ya nanti pulang ini ya ambil. Oh. Mantap juga ya. Orang gelem lah uangnya. Kita kontaknya. Iya dah. Nek uangnya apa gak gelem? Ada ilmunya, ilmu khusus Ajong di situ. Kalau enggak ada ilmu khusus. Tenang orang bro, tenang toh. Wes toh ayo. Jangkat pokoknya. Cuma si orang. Kalau ibu-ibu dimulai. Wah, ini jebakan ikan apa ini, Bang ya? Apa? Jebakan ikan apa ini? Oh, itu ngambil ikan raksasa itu. Waduh, ikan raksasa ya. Ya. Ikan paten apa ikan apa? Ini itu kita pilih-pilih. Buaya-buaya masuk itu. Kita ngobrol-ngobrol dulu ini. Ya, oke, okay. Masuk YouTube. Ya. Oh, masuk YouTube. Selamat malam, Bang. Selamat malam ya. Kita ngobrol-ngobrol ini kan banyak jebakan ikan ini, Bang ya? Iya. Nah, ini abang kita juga buat jebatan ikan. Ini spesial ikan apa ini, Bang, yang masuk sini, Bang? Enggak tentu. Enggak tentu. Kadang-kadang ikan apa yang sering masuk? Ikan itu tapah, itu enggak patin, ya. Ikan bertapa aja bisa masuk, Bro. Gimana ceritanya itu, Bang? Ikan bertapa bisa masuk itu. Aduh. Ikan tapa sama patin ya? Iya. Ini buat jebakan ini berapa hari ini, Bang? Wah, itu 15 hari itu bikinnya. 15 hari? Iya. Waduh, ini di order apa buat sendiri? Nah, buat sendiri. Kita buat di order juga. Enggak. Kalau lagi musim, dapat berwoy. Woy, ketinggalan. Bang, makasih, Bang. Aduh, malah ditinggal ya. Oke, sampai di sini dulu kita kabur. Ditinggal. Waduh. Thank you.
Saya wis berdiri samono ya Pak Amin. Lulus SMA deh Pak Amin. Lulus SMA. No? Lulus SMA. Sanjaya. Wis suwi. SMP ini. SMP ini kayak SMA ini loh. Saya periwan kan malah nyantai loh. Ngejar lemes Pak Amin, kita udah lama nggak ke spot baung yang ini loh Pak Amin. Kemuran ini gede-gede loh baungnya dulu, tapi ya jadi lemes loh Pak Amin. Indahnya sunset.